banyak sekali kita temui di sekitar kita, di lingkungan kita, bahasa produk atau bahasa merek menjadi bahasa pokok, tidak asing lagi ya. Nah, satu misal Aqua, padahal itu bukan merek Aqua, dikatakan Aqua. Nah, Aqua ini di lah kan seperti itu, padahal itu bukan produk dari Aqua, misalnya Le Mineral atau merek-merek lain. Nah, itu dikatakan Aqua. Sanyo, padahal itu bahasa dasar itu pompa air, padahal kalau Shimizu kok dikatakan Sanyo. Pralon, Honda, wah, Hondaku lagi, Hondaku, padahal itu merek Yamaha atau merek Suzuki, tetap dikatakan Hondaku dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah. Cara gampangnya golek praktise, oke. Di konten kami ini bisa menjadi bahasan menarik dan lucu bagi kami, konten Mandiri Plafon, channel Mandiri Plafon, sangat asik, lucu, tidak ada yang salah. Seperti hanya Sunda Plafon, apa sih Sunda Plafon, padahal itu memasang merek lain, misalnya masang apa li? Masang Sunda Plafon, padahal itu produk dari selain daripada Sunda Plafon. Oke, kita mengenal apa sih Sunda Plafon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel Mandiri Plafon. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang daftar harga Sunda Plafon terbaru 2021. Oke, sekiranya konten kami bermanfaat, maka jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut pembahasan tentang daftar harga Sunda Plafon terbaru 2021. Oke, banyak cara untuk mempercantik rumah, salah satunya ialah plafon rumah, karena plafon rumah faktor terbesar menentu sebuah ruangan. Ruangan tampak bersih, elegan, tampak luas, semua itu ada karena hadirnya plafon rumah. Desain plafon yang ada bisa mempengaruhi tampilan ruangan, memberikan kesan mewah, nyaman, dan elegan. Oke, salah satu media plafon yang ngetren saat ini yaitu plafon PVC. Apa itu PVC? Polyvinyl chloride, yang lebih dikenal sebagai bahan dasar pembuat pipa air. Sunda Plafon PVC pertama di Indonesia yang hadir untuk melengkapi selera dan keinginan Anda. Jenis plafon yang dibuat dari bahan PVC yang sangat ringan, yang memiliki keunggulan diantaranya tahan air, anti rayap, dan tidak mudah merambat air. Sub kami api. Sunda Plafon merupakan jawaban atas kekurangan dari material plafon lainnya. Dengan sistem knockdown, satu misal ada renovasi atap genting, maka PVC bisa dibongkar pasang. Banyak pilihan, bebas rayap, awet dan kuat, tahan air. Jadi enggak perlu khawatir pada saat hujan lebat, karena plafon PVC tidak mudah rapuh dan tidak mudah menjamur, sangat mudah dibersihkan. Ruangan tampak energik dan stylish. Kualitas Sunda Plafon sangat unggul dibandingkan produk-produk lain Sunda Plafon. Kualitas tinggi, sangat unggul, tahan air, tidak mudah lapuk ataupun berjamur, mudah dibersihkan, mudah diaplikasikan, modern dan sangat menghargai waktu, menjawab tantangan dengan menawarkan metode pemasangan yang sangat mudah dan cepat. Tidak perlu pengecatan karena
banyak pilihan motif-motif daripada produk Sunda Pelapon itu sendiri sesuai dengan selera Anda. Perlu diketahui berdasarkan pengalaman saya, belum ada produk lain yang mengungguli daripada produk dari Sunda Pelapon PVC. Daftar harga Sunda Pelapon per meter lari dan per meter persegi periode 2021. Oke. Okay. Nah, Sunda Pelapon memiliki panjang 3, 4 dan 5 meter disesuaikan dengan panjang ruangan. Jadi untuk lebih jelasnya di video sebelumnya sudah ada. Ini daftar harga Sunda Pelapon periode 2021. Oke, okay. Kita bandingkan dengan merek lain. Jadi dalam segi kualitas nomor satu, dalam segi warna, kekuatan warna, tahan warnanya, ketebalan dan kekuatan daripada papan fisiknya nomor satu. Ini menurut pengalaman saya belum ada yang menandingi atau menyamai daripada kualitas Sunda Pelapon. Oke. Okay. Nah, kita bandingkan ini. Selisih cuma sedikit, namun keunggulan daripada Sunda Pelapon itu dalam segi kualitasnya di nomor satu belum ada yang menandingi atau mengungguli daripada kualitas Sunda Pelapon. Umpama merek lain, misalnya merek lain ukuran lebar 20 cm, berarti 1 meternya itu membutuhkan 5 lembar. Ada satu misal merek lain harga 15.000 per meter larinya, ya berarti 1 meter perseginya itu membutuhkan 5 lembar. 5 lembar dikali 15.000 satu misal, ya merek lain satu misal per meter larinya 15.000, itu berarti 5 kali 15 sama dengan 75.000. Nah, untuk harga ya Sunda Pelapon ini yang lebarnya 25 cm ya, berarti membutuhkan 4 lembar. 1 meternya persegi itu membutuhkan 4 lembar. Itu kalau dikalkulasi 1 meternya persegi 86, berarti 75 akan ketemu dengan 85.000, selisih 11.000. namun selisih cuma sedikit ya, tapi dalam segi kualitas Sunda Pelapon adalah nomor satu, belum ada yang mengungguli daripada kekuatan atau kualitas daripada Sunda Pelapon. Oke, rekomendasikan bagi rekan-rekan semua untuk memakai produk Sunda Pelapon ini. Jadi masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri, namun Sunda Pelapon menurut saya belum ada yang mengungguli dalam segi kualitasnya. Jadi lanjut, ini jadi harga per meter lari untuk KU25001 itu Rp21.500, untuk harga meter persegi itu Rp86.000. jadi bisa terjangkau, sebenarnya terjangkau
namun dalam segi kualitasnya sangat-sangat istimewa dan belum ada menandinginya. Ini daftar harga Sunda Plafon periode 2021. Jadi untuk ketebalan rata-rata paling tipis itu 8 mili, 9 mili, kelebarannya mulai dari 20 cm sampai dengan 30 cm. Jadi selisihnya cuma sedikit, namun dalam segi kualitas Sunda Plafon merupakan produk pertama plafon PVC di Indonesia. Oke. Semua kembali ke selera Anda semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila video kami bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe. Like, komen, dan share. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.